Hari Besar Islam Muharram 1445 Hijriah, SMP IT Rodatul Jannah 2023, dengan tema Jadikan Momen Muharram Awal dari Keterbukaan Hati untuk Lebih Sering Berbagi, Kamis 20 Juli 2023 akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umurid dunia waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP IT Raudatul Jannah Cilegon, Bapak Dedi Mukni Permadi STD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf. Serta yang saya banggakan siswa-siswi yang mengikuti acara pembukaan Hari Besar Islam Muharram pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, ceramah agama. Yang kelima, santunan anak yatim. Dan yang terakhir, penutup serta doa. Baiklah hadirin sekalian, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Andi Syafiq. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kepada Andi Syafiq. Semoga dengan dilantunkan ayat Al-Quran tadi dapat menambah iman khususnya bagi pembaca dan umumnya bagi pendengar. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMP IT Raudatul Jannah Cilegon, Bapak Dedi Mukni Permadi STD, sekaligus membuka acara peringatan Hari Besar Islam Muharram SMP IT Raudatul Jannah 2023. Kepada beliau kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang putra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang putri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabihi ajmain. Robi isram di sodri wa yasir li amri wa lulub datam ya lisan ya kawu kawli. Alhamdulillah. Mari salam kita sampaikan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suri teladan kita dan mudah-mudahan syafaatnya yang kita harapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan ini
bisa berjalan dengan lancar dan pastinya membawa manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengasuh dan pengajar warga binaan lapas kelas 2A Cilegon dengan jumlah santri sebanyak 2039 santri. Yang kedua, pengajar Kori dan Kori A Cilegon. Dan yang ketiga, juara MTQ Provinsi Banten cabang tilawah dari tahun 1997 sampai tahun 2001 yang dikenal dengan Kori Cilik atau Ucil. Yang keempat, pengasuh Majelis Taklim Baitur Rahim Warnasari Cilegon. Yang kelima, pengasuh Majelis Taklim Baitus Sofa Ciwandan Cilegon. Yang keenam, pengasuh Majelis Taklim Azikro Cilegon. Dan yang terakhir, Majelis Taklim Bani Nawawi Glereng Ciwandan Cilegon. Mari kita bersama-sama menyambut Ki Jangkri. Berikan Allahu Akbar. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma yang di pojok sebelah kiri kijang ke di sana tuh melotot wae. Air hangat, air kelapa. Hei, laki-laki kalah sama perempuan suaranya. Hei, ya cakep gitu. Kita ulangi lagi. Air hangat, air kelapa. Yang jawab salamnya semangat, saya doakan semoga semua masuk surga. Amin. Giliran surga, amin. Sholat subuh kesiangan. Yeah. Udah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa ya, dijangkit sedikit ada ala-ala Messinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minin wa arsyadana ila siratil mustaqim huwa rasuluh al mab'usur rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Kurang pas. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Satu, awas.
Seramah Ki Jangkit tergantung yang hadir. Kalau yang hadir anak-anak sekolah, saya tidak mau membahas sejarah yang luas. Minimal nahwu sorot kita harus dapat. Betul? Bahasa Arab harus dapat. Yang pertama silakan anak-anak atau adik-adik dibaca amma ba'du. Satu. Yang kedua silakan monggo dibaca amma ba'da monggo. Yang ketiga silakan dibaca amma ba'd. Takut ditanya. Insya, insya, insya. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qailin. Monggo sebelum dijangkit baca Quran walaupun suaranya sudah habis. Ini sudah 5 hari 5 malam enggak berhenti. Ini barusan pulang habis ke Pulau Merak. Walaupun sampai kena sinar matahari, mengucapkan kalimat thayyibah 1 kali, 7 malaikat akan mendoakan kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ah. Yang laki-laki diam kok. Jawab Allah. Contoh Allahnya yang panjang. Merampas ikuti nih, ikuti tangan ya. Sebelum tangan berhenti, jangan berhenti. 1, 2, 3. Sudah turun lagi. Sadaqallahul adzim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidina was syakirin. Walhamdulillahi rabbil. Yang kompak. Walaupun kena sinar matahari, insyaallah selamat ning kuburan. Amin. Amin. Walhamdulillahi rabbil. Yang terhormat kepada kepala sekolah SMP ITI. Saya mau bacanya Smith. Disingkatnya Smith. Juga kepada seluruh para guru, terima kasih. Alhamdulillah dengan izin Allah, melalui 3 orang tua anda-anda semua yang kemarin dapat silaturahmi ke rumah Ki Jangkrik, sehingga Ki Jangkrik pada pagi menjelang siang ini bisa hadir. Coba Al-Gojok, lihat dadanya, kenapa? Apa yang terjadi? Dilihat wajahnya lumuran darah. Dadanya Masya Allah darah semua. Ayah ditanya, ya semua iya. Mulai saat sekarang ini, apakah ikut aku atau Muhammad? Apa jawaban Sumayyah? Aku tetap ikut Muhammad. Tambah marah si Raja Kafir. Sekali lagi ya Sumayyah. Kamu ikut aku atau Muhammad? Jawaban Sumayyah, Muhammad. Sekali lagi. Ikut aku atau Muhammad? Tetap Muhammad. Tuh. Makanya hati-hati cuma kepanasan. Sultani subhanaka la tuhsitana an alaika anta kamasnaitaka ya Allah walakal hamdu hatta tardo ya Allah walakal hamdu ila radita ya Allah walakal hamdu ba'dar ridha anta ya maulana liqadil hajat khususan sekolah SMP. Allahumma yassir. Amin. Anta ya maulana liqadil hajat.
berterima kasih kepada Ki Jangkrik yang sudah menyampaikan ceramah agamanya pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya akan ada santunan anak yatim yang akan dipimpin oleh Wida Komara S.Pd. Partisipasi di kegiatan Poharam kali ini. Yeah.
Kepada kedua orang tua kita, ayo, kalau kalian sayang sama orang tua kalian, kita hadiahkan sesuatu yang tidak pernah dibeli dan kita nggak perlu beli dan nggak perlu dirangkai, tinggal kita ucapkan secara lisan. Insya Allah beratnya Al-Fatihah kalau ditimbang dengan alam semesta ini masih berat Al-Fatihah yang kita hadiahkan. Li habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya jami'a hajat wa tarfa'una biha ila ka'ala darajat wa tuballighuna biha ila rasul ghayat innal khairati fil hayati wa ba'da mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir li akhwatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Terima kasih telah membersamai kami dari awal hingga akhir acara. Saya Niko Al-Khabazla dan saya Nadira Konita Amri. Kami selaku MC mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.